masalah-masalah yang ada dalam proses kehidupan ini, sumbernya, ujung-ujungnya adalah masalah keluarga. Banyak orang yang tidak paham bagaimana cara menyelesaikan hubungan karma keluarga atau karma kelompok dengan karma personal. Begitu kuatnya ikatan keluarga membuat beberapa orang sangat terikat dengan keluarganya. Tentunya kita semua ingin membuat keluarga kita bahagia. Tapi karena ikatan yang terlalu kuat bukan membuat kita bahagia, tapi membuat kita menderita.